Jika tadi ada timnas Belanda, maka kali ini juga ada timnas Senegal yang tergabung dalam grup A di Piala Dunia 2022 bersama Qatar dan Ekuador. Senegal bakal berangkat ke Qatar dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah menjuarai Piala Afrika 2021. Debut Piala Dunia mereka terjadi pada tahun 2002. Dan hasil terbaiknya ialah mencapai babak perempat final pada Piala Dunia FIFA 2002. Di atas kertas, wakil Afrika ini merupakan tim terkuat kedua setelah timnas Belanda. Pemain bintangnya, Sadio Mane, turut diboyong untuk mengarungi Piala Dunia musim ini meski tengah cedera. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika 2022 dan finish di tempat kedua Ballon d'Or musim ini. Sadio Mane hanya kalah dari Karim Benzema yang membawa pulang trofi Ballon d'Or 2022. Sadio Mane tetap dibawa oleh pelatih Aliou Cisse. Kendati belum sembuh betul dan tidak ada jaminan bakal tampil di laga perdana. Timnas Senegal telah merilis 26 nama pemain yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2022. Dengan diikutsertakannya Mane, maka harapan Senegal untuk melangkah jauh masih terbuka lebar. Adanya para pemain mentereng lain di lini depan juga akan membantu skuad The Three Lions, The Lions of Teranga ini. Mane akan dibantu oleh Ismaila Sarr, Boulaye Dia hingga Nicholas Jackson untuk menebar ancaman ke gawang lawan. Sementara di pos gelandang, Idrissa Gueye, Nempais Mendy, dan Chico Kouyaté akan menjadi andalan dalam mengatur lini tengah permainan tim. Di sisi belakang ada Kalidou Koulibaly sebagai kapten tim yang akan berduet dengan Adou Diallo untuk mengawal pertahanan. Palang pintu terakhir Senegal akan diisi oleh Edouard Mendy yang bakal menjadi kiper utama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!